Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa, wa, la wa la ila Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang manfaat, fadilah atau keutamaan sholat hajat Namun sebelumnya silakan anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang Mohon doanya semoga seluruh ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang, amin Sahabat yang dirahmati Allah, Sholat hajat mengandung sejumlah keutamaan dan manfaat yang sangat baik Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama mempermudah terkabulnya doa Yang kedua terhindar dari kesulitan dan marah bahaya Yang ketiga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan yang keempat diangkat derajatnya dan diampuni dosanya Sahabat yang dirahmati Allah Demikianlah pembahasan singkat tentang manfaat fadilah atau keutamaan sholat hajat. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Itina surat al-mustaqim, wabillahi wal hidayah wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.